Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017, Bapak Jarod Saiful Hidayat beserta Ibu Dr. Anda Happy Jarod Saiful Hidayat. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Prasetyo Edi Marsudi beserta Ibu Novi Prasetyo Edi Marsudi. Pelaksana Harian Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah beserta Ibu Haja Rusmiati Saifullah. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, turut hadir selamat datang para Direktur Utama RSUD dan BUMD Provinsi DKI Jakarta, atau yang wakili serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada pagi hari ini dalam acara pelepasan Bapak Jarod Saiful Hidayat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan 2012-2017. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di sini bukanlah hal yang biasa, sebagai bentuk ucapan terima kasih, rasa menghormati atas dedikasi Bapak Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin, jagoan Betawi suka berkelahi, siapa yang menang dia yang punya kuasa. Ini acara belum bisa kita mulai tanpa doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu marilah kita berdoa dengan dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Aceh Zaini. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Jarot Suatu Hidayat, beserta Ibu. Ada mantan ada ya. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Syekh Edi Marsudi, Prasetyo Edi Marsudi, beserta Ibu dan anggota DPRD yang hadir. Tadi saya lihat ada Pak Bastari dan yang lain-lain juga yang hadir. Teman-teman dari Pemprov DKI Jakarta, para deputi, para asisten, wali kota dan jajarannya, serta para raja dan patih dari Kerajaan Galuh Sunda yang selamanya. Teman-teman, ibu-ibu, anggota PKK Provinsi dan jajarannya, Dharma wanita dan hadirin para pemerhati yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pagi ini kita berada di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu, Bapak Jarot beserta Ibu, Pak Prasetyo beserta Ibu yang saya hormati. Sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 59 bahwa masa kerja atau masa bakti gubernur adalah 50 tahun. Kemudian 5 tahun. Ini kayak kerajaan aja. Kemudian pada PP 6 2015 disebutkan apabila gubernur dan wakil gubernur telah sampai masa jabatannya, maka sekretaris daerah bisa melaksanakan tugas sebagai pelaksana hari-harian. Dan kemarin saya sudah menerima tugas dari Menteri Dalam Negeri dengan tugas pokok yang pertama menyiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Yang kedua tugas kami adalah melaksanakan tugas sehari-hari gubernur. Dan yang ketiga, tugas kami membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri, walaupun tugasnya tadi sudah saya hitung kurang lebih 40 jam. Mudah-mudahan waktu 40 hari ini, biasanya 40 jam ini, 40 ini biasanya keramat gitu. Kalau para raja istrinya baru melahirkan juga nunggunya 40 hari, nah ini 40 jam saja. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata waktu bergulir dan sampai kita pada usia pemerintahan Pak Jokowi, Pak Ahok yang di-finishing oleh Pak Jarot Saiful Hidayat ini sampai kepada 5 tahun tepat tanggal 15 Oktober 2017 ini. Banyak sekali torehan-torehan prestasi yang telah ditorehkan oleh periode ini. Bahkan kita jajaran PNS ini sangat pontang-panting. Tetapi karena orientasi pemerintahan ini kepada kepentingan rakyat, maka kita tidak pernah lelah dan capek. Kalau mau kita lihat statistik dan angka penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kita, pemerintah pusat maupun organisasi dunia, banyak sekali yang kita tidak dapat sebutkan dalam kesempatan yang baik ini. Dan warna-warni pemerintahan 5 tahun yang lalu ini penuh dengan terobosan-terobosan yang kadang-kadang membuat kita oleng,
tetapi lagi-lagi orientasinya kepada kepentingan masyarakat. Ini yang harus kita berikan apresiasi. Tentu torehan-torehan semua ini sudah kita bisa simak dari media cetak, media elektronik, maupun teman-teman yang bergerak di media mainstream dan media-media lain. Terakhir, Pak Jarod ini memberikan kesan kepada kita sekalian, memimpin Jakarta secara jomblo selama 6 bulan. Memimpin secara jomblo. Luar biasa, beliau punya yang pertama nasionalisme yang luar biasa. Jangan menyampingkan sejauh mungkin yang namanya diskriminasi. Beliau tidak mengenal diskriminasi, tapi betul-betul nasionalis sejati. Ini yang harus kita berikan apresiasi. Lalu ditampilkan juga pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini menurut bahasa dari Ketua DPRD, transparan, akuntabel. Ini yang saya kutip. Dan juga yang bisa kita saksikan kesederhanaan dan kekeluarga yang sangat luar biasa, yang jarang kita peroleh dalam kepemimpinan-kepemimpinan yang terdahulu. Jadi singkat kata, bahwa 5 tahun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Bapak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarod Saiful Hidayat ini, kita telah diberikan pendidikan yang sangat luar biasa, terutama pendidikan bagaimana memberikan pelayanan atau servis pada masyarakat dengan baik. Dan saat ini bekal telah kita peroleh, semoga kita jajaran PNS atau ASN DKI Jakarta selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus menciptakan pemerintahan yang good and clean government. Inilah yang sama-sama dicita-citakan oleh masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia. Pemerintahan yang dan melayani. Demikian barangkali kesan kami. Semoga setelah selesai pengabdian Pak Jarod selama 5 tahun di sini, akhirnya pada kesempatan lain kita berdoa, semoga beliau nanti di masa-masa yang akan datang dan tidak terlalu lama, insya Allah dapat mengabdikan dirinya, pikirannya, hatinya untuk bangsa dan negara ini di tempat yang lain tentunya, insya Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Dan saya juga minta doa 40 jam ini, semoga Jakarta aman. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat, dengan
Namun, karya kalian sangat mengagumkan. Ide-idemu yang cemerlang dan menakjubkan. Gagasanmu cemerlang dan sangat bermanfaat. Kau sangat bersahaja dan hatimu halus bagaikan kapas. Kau selalu mengharapkan transparansi, kejujuran, dan berjuang untuk persatuan, persaudaraan, tanpa ada perbedaan. Karena kita semua bersaudara. Kau selalu memberi perhatian kepada kami, keluargamu, terutama kami, anak-anak Jakarta. Andaikan waktu ini bisa berputar kembali, aku ingin kau membangun lebih banyak RPTRA untuk anak-anak yang belum merasakannya. Bagi kami, engkau adalah pahlawan. Thank you.
Udah jalan bang, persiapan aja bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat ya.
Ya, tetap di Dupa, tetap ya, doain ya. Tetap di Dupa. Ayo, ayo foto. Bu Happy. Bu Happy. Bu Happy. Halo. Aku di tengah dong. Aku di pinggir dong. Ya. Ya, foto Pak. Semua lapisan. Ayo, satu. Ini, Pak. Pak, ini, Pak. Hai. Makasih, Pak. Ya, amin. Mohon izin. Tim kesehatan. Selamat menjalankan tugas ya. Titip Pak Cek ya. Iya Pak. Ya.